Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Nia Riani. Nah, di video kali ini aku mau mereview lip cream dari brand YOU ya. Oke, ini adalah lip cream dari brand YOU. Nah, kebetulan aku tuh belum pernah cobain satu produk dari brand ini guys ya. Tapi produk dari YOU itu emang udah terkenal bagus-bagus ya guys. Dan ini aku baru mau cobain si lip creamnya ini. Karena si lip creamnya ini kan juga kayaknya baru-baru launching gitu ya. Terus ini tuh sering lewat di FYP aku gitu. Jadi aku tuh ikutan penasaran gitu. Makanya aku ini cobain lip creamnya YOU yang terbaru. Ini adalah Rock Power Matte Lip Cream ya guys ya. Oke, ini dia ya. Ini kebalik ya. Oke, ini dia ya. Rock Power Matte Lip Cream ya. Ini dari YOU. Ini aku sengaja ambil satu shade dulu ya, karena ini aku mau coba kira-kira cocok gak sih sama aku gitu. Terus aku suka gak sih sama si lip creamnya gitu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di like, comment, serta di subscribe channel aku supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video baru. Ini aku bakalan langsung cobain si lip creamnya dari YOU ini. Ini aku ambil yang shade alert ya. Oke, R565. Nah, ini tuh shade yang warnanya itu maroon tapi dark gitu loh guys. Jadi Rock Power Matte Lip Cream ini itu lebih ke warnanya itu lebih ke warna-warna yang cenderung gelap ya gitu. Kalau misalkan di deskripsinya kalau nggak salah pas waktu aku beli itu ada 4 shade ya, 4 shade atau 6 shade aku lupa. Terus aku pilihnya ini karena emang aku lagi nyari lip cream yang cocok buat ombre bagian bibir dalam gitu. Dan aku cobain sih Rock Power Matte Lip Cream ini ya. Ini aku bakalan coba pakai, tapi aku di sini nggak mau ombre ya guys, karena aku nanti juga bakalan tes ketahanannya ya, setahan apa dan seawet apa gitu ya. Oke. Oke, ini aku bakalan coba pakai ya guys ya. Ini kalau di sini ya, di dusnya itu katanya sih klaimnya itu 18 jam long lasting ya, tapi nggak tahu juga. Oke, ini aku bakalan pakai. Ini tuh dikosok-kosok dulu gitu. Beda-beda sih, aku kalau misalkan lihat di beberapa video yang lewat ada yang harus dikosok dulu gitu, ada yang enggak gitu langsung. Tapi ini aku tadi kosok sebentar ya, sekitar 5 detik gitu. Nah. Oke. Okay. Ini emang warnanya dark banget guys. Marun banget. Kayaknya harus ngecek deh, nggak bisa kalau nggak ngecek. Ya ini aku udah pakai full ya, full bibir, tapi aku tunggu sampai 5 menit ya supaya si ini lip creamnya itu ngeset ya, sambil nunggu si lip creamnya ini ngeset ya. Jujur warnanya kalau misalkan dipakai full aku kurang suka, karena bikin wajah aku tuh gitu, kenapa aku emang nggak terlalu suka sama warna-warna yang cenderung lebih gelap gini kan ya, emang nutup si bibir gelap. Tapi ya emang warnanya cantik bagus, tapi gak semua lip cream yang warnanya cantik bagus terus jadi favorit orang-orang itu bagus juga di aku gitu. Dan si Rock Power Matte Lip Cream ini yang shade ini alert ya, itu tuh salah satu yang penjualannya itu paling tinggi guys. Jadi ada dua shade ya kalau nggak salah, itu yang apa ya, itu satunya tuh yang lebih ke coklatan gitu, itu satunya. Terus yang satunya tuh ini alert ya, alert atau yang R565. Oke ya, ini shade ini. Ini tuh jadi penjualan yang paling banyak gitu. Jadi kayak hot produknya si Rock Power ini gitu. Makanya aku kemarin pilihnya yang ini karena aku nyari buat si ombrean bagian dalam bibirnya gitu. Tapi ternyata kalau misalkan dipakai full bibir, aku kurang suka guys ya. Oke, ini aku tunggu. Oke, masih agak lengket. Ya wajar ya, kalau misalkan lip cream baru dipakai pasti lengket. Dan ini untuk packagingnya sih ya lumayan kecil ya guys ya. Dan ini juga packagingnya itu cantik banget. Jadi nih, kalau misalkan kalian perhatikan ya, nih detailnya tuh ada kayak apa ya nih, ditutupnya itu tuh kayak gini, tuh kayak ada bintik-bintik kayak gitu tuh, kayak gitu tapi transparan guys. Oke, kalian lihat nggak?
Ya, lihat kan. Nah, oke, okay, dan ini tuh warnanya gold ya. Dan ini tuh bawahnya itu kayak kaca ya guys ya. Jadi ini harus hati-hati banget. Oke, okay, ini tapi packagingnya lucu banget ya guys ya. Dan ini tuh travel friendly banget ya. Jadi bisa dibawa-bawa gitu. Kalau misalkan bawa dompet yang kecil, bukan dompet kecil sih, kayak sling bag gitu kan, atau sling phone gitu, mungkin ini bisa masuk sih, bisa masuk. Oke, okay. Oke, okay, ini udah lumayan ngeset ya. Oke, okay. Kalau misalkan ditunggu sampai 5 menit, lumayan ringan sih, nggak yang terlalu lengket banget ya. Nah, kalau di dusnya itu ya, itu klaimnya sih tahan lama. Terus ini tuh katanya ekstrak madu manuka. Gimana sih madu manuka itu memberikan hasil matte yang tahan lama hingga 18 jam dan menghidrasi bibir. Jadi menurut klaimnya ya, nih kalau yang di sini ya, dituliskan di dusnya, katanya tuh ini tuh mengandung madu. Jadi si madunya itu nanti bisa membuat bibir kita terhidrasi gitu. Jadi nggak bikin bibir kita itu kering. Tapi aku juga nggak tahu ya, karena ini aku juga belum pernah pakai. Maksudnya aku cuma baru swatch sekali gitu kan di waktu itu, tapi aku belum pernah tes ketahanannya gitu. Jadi ini aku bikin video sekalian bikin tesnya. Ya meskipun transfer, tapi yang di sini masih kayak masih ada sisa-sisa. Oke, aku bakalan tes pakai tisu ya guys ya, coba. Itu barbar banget guys ya. Oke, masih sedikit transfer meskipun nggak yang keangkat banget gitu, nggak, tapi masih sedikit transfer ya. Pokoknya lebih aman di tisu. Oh, mungkin kayaknya aku kurang lama nunggu ngesetnya nih. Tapi kalau udah ngeset banget itu bibir ringan banget asli. Untuk keringanan itu ringan banget, kayak nggak pakai lip cream guys. Oke, tapi ini keangkat dong ya. Aku nggak tahu sih ini, nggak tahu ini mungkin aku cara pemakaiannya salah kali atau gimana. Tapi aku biasanya kalau pakai lip cream kayak gitu guys, aku nunggu biasanya tuh 5 menit gitu baru aku katupin gitu. Tapi oke, okay lah ya, masih aman. Oke, selanjutnya aku coba minum ya guys ya. Oke, ini benar-benar aku tempelin ya, dan no transfer, jadi sama sekali nggak transfer, aman, ringan. Jadi mungkin tadi kuncinya itu kayak kita harus nunggu setnya itu lebih lama. Kalau nggak 7 menit ya 10 menit mungkin, karena aku tadi cuma 5 menit aja gitu. Jadi di sini masih transfer, tapi setelah transfer di sini tisu aman, di sini juga aman. Oke, selanjutnya aku ini mau makan black. Oke, okay. Setelah dibawa makan, nih sedikit keangkat ke sebelah sini. Oke, okay. Tapi masih aman. Lanjut, aku mau makan buah. Jadi biasanya aku nggak ngetes pakai gorengan guys, karena aku nggak punya gorengan. Jadi aku tes pakai ini, buah. Lanjut. Nih, kalian pasti tahu ya ini es pulpul ya. Sebenarnya. Oke, di sini yang hilang bagian bawah, tapi bagian dalamnya aja ya. Tapi ini masih aman. Oke, okay, dan bagian atas sama sekali nggak ada yang hilang. Ini seperti yang kalian lihat ya. Oke. Okay. Jadi mungkin aku tadi ngesetnya itu kurang lama. Masih kosong ya. Ya, keangkat tapi sedikit, cuman kayak gini doang guys. Jadi keangkatnya tuh kayak setitik-titik kayak gitu doang, yang enggak yang keangkat banget gitu enggak ya. Oke, okay. Dan masih aman ya. Oke, okay. Mungkin kalau kata aku sih, kalau yang bagian sini hilang lip cream itu wajar ya guys, karena kan bagian sini tuh kayak sebelum kita pakai buat makan, buat minum aja kadang
ini kan kayak udah basah dulu gitu kan, terus kayak apa sih, kayak lembab atau intinya tuh kayak nggak nempel gitu kan. Jadi kalau kata aku sih ini masih bagus loh, maksudnya kayak masih wajar gitu dan ngeliat. Jadi masih aman lah, maksudnya kayak kalau misalkan perlu touch up pun ya cuma bagian dalamnya aja gitu, tapi oke sih gitu. Tapi aku juga belum pernah nyobain yang buat ombre, yang nggak tahu kalau misalkan ombre, soalnya aku pribadi kalau misalkan bikin lips ombre itu jarang yang awet gitu, meskipun lip cream itu sebenarnya basicnya itu tahan lama, tapi kalau dibikin ombre nggak tahu kenapa, aku nggak tahu apa salah atau gimana tekniknya, aku cuman selalu kayak kurang tahan lama, kurang awet aja gitu loh. Pasti aku pernah touch up gitu kalau misalkan aku ombre buat ombre gitu, tapi ini ya menurut aku worth it sih. Dan ini kalau di official store-nya itu sekitar 75 kalau nggak salah ya, 70 lah, pokoknya 70 atau 75. Tapi aku kemarin beli pas special juga, terus pas live juga, jadi dapat potongan harga ya. Dan kalau menurut aku sih ini ya oke, recommended kok, dan harganya juga terjangkau dan ketahanannya juga lumayan ya. Nah aku belum nyoba sih kalau misalkan makan gorengan-gorengan itu kayak gimana ya, dan nanti kita bakalan coba. Nah karena aku makan nasi Padang, jadi aku sekalian ya bikin video reviewnya juga. Yang ternyata aku nggak tahu ya, ini mungkin balik lagi ya ke cara memakannya atau kondisi bibir masing-masing orang. Tapi di aku seperti yang kalian lihat ya, agak hilang keangkat. Jadi mungkin ini tuh tahan lamanya tuh kalau misalkan buat makannya makanan ringan, terus kayak buat minum gitu. Tapi kalau misalkan buat yang makan barbar gitu, terus makannya yang full minyak gitu kan, berminyak banget, kata aku sih mungkin kayaknya masih kurang tahan lama. Tapi masih aman ya, kayak yang tadi kalian lihat juga kan, bagian bibir yang atas itu masih awet gitu, masih stay gitu. Tapi cuman yang bawah aja gitu yang hilang gitu. Jadi ya itu mungkin ini gak ada salahnya ya kalau misalkan touch up gitu kan. Tapi ya menurut aku dengan harga 70-an aja ini masih bagus, masih worth it. Dan ini juga ringan banget guys, asli ini tuh ringan banget. Jadi kayak gak pakai lip cream loh, beda kayak brand lain gitu, emang tahan lama. Tapi kalau dipakai itu kebanyakan pada ngalungnya itu bikin bibir kering dan bikin bibir kayak tebel. Jadi kayak bibirnya tuh kaku, kayak kerasa banget dia lagi pakai lip cream gitu. Tapi kalau ini tuh sama sekali, ini tuh ringan banget. Nih, dikocok-kocok kan sama sekali nggak transfer. Jadi ini tuh sebenarnya jus banget, cuman emang kekurangannya mungkin di aku nggak bisa makan yang barbar, jadi makannya catatannya harus kalem, terus nggak bisa yang full berminyak banget itu nggak bisa ya, karena emang bibir aku itu gampang lembab gitu. Jadi produk lip cream gampang keangkat gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada yang udah coba ini si Rock Power Matte Lip Cream ini, boleh komen di bawah ya guys ya. Dan ini benar-benar murni review aku, jadi ini tetap bagus ya, meskipun di aku tadi sedikit terangkat ya, tapi ini masih aman, masih stay juga ya. Itu dia tadi video review aku tentang Rock Power Matte Cream dari YOU, dan semoga video aku bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa buat di like, komen, serta di subscribe channel aku supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video baru. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, itu adalah bentuk dukungan kalian buat aku. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya.